Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan, putra-putri yang salih-salihah, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP MTS kelas 9 semester 2, kita akan membahas berkenaan dengan menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali dengan doa belajar bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan dan keselamatan serta lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Yang pertama, pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Kedua, dalil naqli tentang toleransi dan perbedaan. Yang ketiga, memahami tajwid tentang tanda waqaf. Yang keempat, kandungan Quran Surah Al-Hujurat Surah yang ke-49 ayat 13 dan hikmah toleransi serta menghargai perbedaan. Pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu tolerant, yang berarti lapang dada. Sedangkan dalam istilah Arab kita kenal dengan tasamuh, yang artinya adalah tenggang rasa. Secara istilah, toleransi dapat diartikan sikap saling menghormati, menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalil berkenaan dengan toleransi yaitu terdapat pada surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Selanjutnya kita pelajari arti perkata atau mufradat dari surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuha, wahai, annasu sungguh, inna sungguh,
khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Min, dari zakarin, seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan. Wa ja'allakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna, sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kamu, inda, di sisi Allah, Allah atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Inna, sesungguhnya Allah, Allah alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu bertoleransi dan menghargai perbedaan. Sesuai sabda beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Ruwahu Ibnu Majah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, menghargai perbedaan, sebab sesama muslim adalah bersaudara, harus saling menguatkan. Sesuai sabda beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Ruwahu Tirmidzi. Artinya, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ketiga, memahami tajwid tentang tanda wakaf. Wakaf itu sendiri artinya adalah berhenti atau menahan. Sedangkan wakaf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, wakaf lazim, artinya harus berhenti. Itu dilambangkan dengan huruf mim. Contohnya, ayyakuna lahu waladun, dibaca ayyakuna lahu walad, karena di situ ada tanda waqaf lazim atau mim. Baru berhenti melanjutkan bacaan berikutnya, lahu ma fis samawati. Ya, ada tanda mim ini, itu adalah waqaf lazim, harus berhenti. Yang kedua, yaitu waqaf jaiz. Waqaf jaiz, kalian boleh berhenti atau waqaf, atau meneruskan bacaan atau wasol, namun diutamakan waqaf. Waqaf jaiz ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1, jaiz kafi, boleh wakaf dan boleh wasol, namun lebih diutamakan untuk wakaf atau berhenti. Ini adalah tanda koflam. Contoh, kul atu'allimuna allaha bidinikum, ini boleh wakaf, boleh wasol, tetapi diutamakan untuk wakaf.
Yang kedua yaitu jaiz tasawi. Maka boleh berhenti maupun wasol atau teruskan. Kedua, hukumnya sama, tidak ada yang lebih diutamakan. Itu ada tanda wakafnya adalah huruf jim. Contohnya qul la tamunnu alayya islamakum. Nah, ini jim. Ini boleh wakaf, boleh wasol. Tidak ada yang diutamakan, wakaf boleh, wasol boleh. Yang ketiga adalah jaiz hasan. Jaiz hasan ini boleh membaca wakaf atau berhenti maupun wasol atau diteruskan. Tetapi membaca wasol lebih utama. Tanda wakafnya adalah sot lam. Contoh, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Di sini ada tanda wakaf. Kalau diwakafkan berarti nafsuh. Ini lebih utama diwasolkan. Diwasolkan, diteruskan kalimat berikutnya. Selanjutnya, tanda wakaf muraqabah atau mu'annaqoh. Ini tanda titik tiga. Ini berhenti di salah satu titik. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kalau diwakafkan di titik tiga yang pertama, boleh. Tetapi nanti titik yang kedua langsung atau dilanjutkan. Dzalikal kitabu la raib, boleh. Fihi hudal lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu adalah wakaf muraqabah atau mu'annaqoh, ada tanda titik tiga. Yang keempat, wakaf mamnu', dilarang berhenti pada tempat yang terdapat pada wakaf ini, yaitu tandanya adalah lam. Ini lam. Contoh, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini tanda lam alif, dilarang berhenti. Jadi qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Oke. Selanjutnya saktah. Saktah adalah berhenti sejenak tetapi jangan mengambil napas. Itu ada tanda huruf sin, tandanya itu saktah. Berhenti sejenak tetapi tidak boleh mengambil napas, itu saktah. Contohnya qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa shadaqal mursalun. Ini ada huruf sin. Jadi mimmaruqadina, berhenti tanpa bernapas, baru langsung lanjut maksudnya. Mimmaruqadina hadza, itu maksudnya saktah. Yang keempat yaitu memahami kandungan surah Al-Hujurat ayat 13 serta hikmah toleransi serta menghargai perbedaan. Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 13. Yang pertama ini adalah berkenaan dengan saling mengenal, tidak membedakan. Karena kita berbangsa dan bersuku, ada kulit yang berbeda, ras berbeda, suku yang berbeda, agama dan fisik yang berbeda. Selanjutnya, yang mulia bagi Allah yang bagaimana? Yaitu yang mereka banyak beramal soleh dan bersih hatinya atau bertakwa, menjalankan segala perintah dan tidak melaksanakan segala larangan. Contoh toleransi dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari.
Ini dalam lingkungan keluarga, hormat dan patuh terhadap orang tua, sopan, santun, dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Di lingkungan sekolah, menghargai pendapat teman, membantu teman yang membutuhkan bantuan, belajar dengan sungguh-sungguh, melaksanakan piket kelas. Kemudian, ini adalah hikmah toleransi dan menghargai perbedaan. Yang pertama, menumbuhkan sikap mau menghormati kepada sesama, menciptakan ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan, menjauhkan diri dari sikap sombong, superior, merasa paling hebat, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Itulah hikmah toleransi dan menghargai perbedaan. Selanjutnya sampai ke kesimpulan. Yang pertama, toleransi diartikan sikap saling menghormati, menghargai antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang kedua, dalil nakli tentang toleransi terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, waqaf artinya berhenti atau menahan. Waqaf dibagi menjadi lima, yaitu waqaf lazim, waqaf jaiz, waqaf muraqabah, waqaf mamnu, dan saktah. Yang keempat, ini berkenaan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Agar saling mengenal. Dan kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang dapat kita pelajari bersama berkenaan dengan menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Semoga bermanfaat. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.